Halo Max Bro, ya selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kalian yaitu channel Automax. Nah, jadi pada kesempatan di siang hari ini Max Bro ya, lu bisa lihat di samping kanan kiri gua ya, ini ramai banget. Mulai dari sana ada Fortuner ya, ada NAV 1, ada Jazz yang lama, ada Jazz yang RS yang gak lama-lama banget ya. Jadi toko lagi full lah, lagi rame ya. Ini 4 nih berjajar nih, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya lagi mau ganti velg Max Bro ya, dalam artian mau fitting. Oke, pokoknya nanti bakalan kita bahas satu persatu juga. Mantap gak Mang kita? Mantap. Oke, jadi gue mau bahasnya yang lebih lanjut si Mix 1 dulu, karena dia yang datang paling awal Max Bro ya. Nah, sebelum datang ke sini seperti biasa tadi udah sempet fitting-fitting juga ya, udah sempet konsultasi juga sama admin kami ya. Makanya kalau kalian yang mau ngelihat model-model velg yang ready di kita, kalian bisa cek di website resmi kita di www.automax.store Max Bro ya. Di situ juga lengkap dan juga ada tombol WhatsApp-nya bagi kalian yang mau konsultasi sama admin-admin kita. Nanti kita kirimin foto-foto velgnya sebelum kalian fitting fisiknya. Kalian bisa pencet tombol WhatsApp yang ada di situ. Oke. Ini NAV 1 juga bawaannya kan emang mobil keluarga ya. Jadi kita pakaiin velg variasi yang sesuai dengan ukuran standarnya, yaitu ring 16 ya, yuk 16 ya. Jadi pokoknya kalau kalian mau ngeliat fit atau tampilannya lebih lanjut, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir ya. Velgnya juga bukan kita pakaiin yang kaleng-kaleng, benar-benar top lah. Pokoknya intinya yang kalian semua udah pasti tahu ya. Pokoknya kalau mau ngeliat tampilannya, tonton terus. Gue Vincent Hermawan, selamat datang di channel Otomotif. Berkumpul bareng-bareng bersama keluarga atau kerabat terdekat ya. Jadi apa salahnya kalau kita kesana itu sebelumnya udah modifikasi mobil, yaitu ganti velg dan bannya. Karena ganti velg dan ban Max Bro itu udah merubah tampilan pada mobil lu 70% di segi eksterior. Jadi udah langsung merubah tampilan banget lah kalau udah ganti velg ya, di sepatu ibaratnya gitu. Oke. Nah, tadi seperti biasa sempat fitting-fitting, jadinya kita tempelin velg di Max Bro ya. Cakep banget. Ya, ini fork race ya, T37. Ini T37 by Cemco. Jadi kalau dibilang original juga kasar ngomongnya sebenarnya enggak ya, cuman kualitas ini seperti OEM-OEM pada umumnya ya. Jadi kalau ditanya kualitas nggak usah diraguin lagi ya, udah tentunya udah pasti kuat, aman, dan nyaman ya, karena ini pembawaannya juga mobil keluarga. Jadi kita tempelin ring 16 tentunya masih nyaman Max Bro ya, mantul. Oke, seperti biasa untuk spesifikasi ini ring 16 ya, lebarnya 7 rata. Kenapa lebarnya 7? Karena kalau udah 7,5 udah 8 lebarnya nggak bisa masuk di mobil ini Max Bro ya. Karena apa? Karena dia di pintu tengahnya ini bukanya ke belakang ya. Jadi kalau lebarnya lebih dari 7, ini untuk Max Bro ya, udah kagak bakalan bisa masuk ya sahabat. Ini PCD-nya 5x114 ya, dengan warna matte grey ya. Keren banget nih warnanya, kayak ada glitter-glitternya gitu. Kalian bisa lihat nih, kayak ada glitter-glitternya gitu. Pokoknya cakep lah, untuk dari segi cat juga bagus banget ya. Ini produksi Cemco, jadi gak usah diraguin lagi. Ya gimana, produksi Cemco kan udah ada torsion, udah ada banyaklah OEM-OEM ya di sana. Oke. Okay. Jadi untuk bannya kita pakai ukuran 205/60 ring 16 ya, udah pasti nyaman juga ya untuk ban hari-harian, untuk ban mobil keluarga lah ibaratnya, ban khususnya mobil kenyamanan seperti itu ya. Untuk yang dimodifikasi di mobil ini juga nggak ada. Semuanya masih full standar.
Ya maka dari itu yang gua kasih tahu tadi ya, hanya ganti velg dan bannya aja itu udah merubah tampilan pada mobil Lumax Pro 70%. Mungkin sisanya dilanjutin kalau memodif di interior ya, seperti lu bisa main audio, lu bisa kan memperjelas ya, memperenak kenyamanan lah di dalam kokpitnya ya, lu ganti audio, head unit, entah lu bisa ganti sarung jok mobil, banyak lah yang bisa dikotak-atik di interior buat kenyamanan selera Max Bro. Oke. Jadi gua rasa di situ aja ya. Videonya juga enggak ada yang dibahas lagi di mobil ini ya. Jadi bagi kalian yang mau ganti velg nih tapi enggak mau keluar rumah, tenang aja karena kita ada truk Otomax on demand yang bisa melayani kalian di mana aja, kapan aja Max Bro ya. Mau kalian lagi di kampung halaman kalian, mau lagi mudik ya, mau lagi ngumpul tapi bosen nih, gabut nih, lihat-lihat velg nih, panggil aja Otomax on demand, kita meluncur ke sono ya. Kita bawain 2-3 model velg beserta bannya ya, kita fittingin di rumah Max Bro ya. Mau di mana aja bebas, yang penting konsultasi aja sama admin kita. Oke. Jadi cukup sekian videonya, sampai di sini aja ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, untuk promo-promo dan lain-lain, pokoknya intinya lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram kita ya, atau di TikTok kita, follow sosial media kita juga di sini ya. Jangan lupa di follow, itu untuk informasi lebih update ya Max Bro ya. Ayo follow sekarang, oke? Ditunggu ya. Jadi cukup videonya, jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini. Jika kalian gak suka, kalian dislike, terserah kalian. Dan jika kalian ada saran nih, mau modifikasi apa lagi di NAV 1 ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah modifikasi mobil, khususnya di bagian velg dan ban mobil, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita Max Bro. Oke? Gue Vincent Alamux Bro, pamit undur diri. Terima kasih.